Buletin Didik 22 Julai bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan memutuskan pemberian vaksin COVID-19 tidak akan diberikan kepada remaja berusia 17 tahun ke bawah, termasuklah calon sijil pelajaran Malaysia SPM. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19, CITF, dalam kenyataannya memaklumkan ia bagi mengelakkan sebarang risiko kes myocarditis dan pericarditis atau radang jantung selepas remaja pada usia itu mengambil dos kedua suntikan vaksin COVID-19 seperti kajian dijalankan di Amerika Syarikat. Kenyataan itu menyebut ketika ini pemberian vaksin hanya kepada remaja yang akan mencapai usia 18 tahun. Ini termasuk pelajar peperiksaan sijil tinggi pelajaran Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Dan vaksinasi bagi golongan ini akan diteruskan mengikut penjadualan dan janji temu yang ditetapkan. Selain itu, usaha juga sedang dilakukan untuk mempergiatkan vaksinasi dalam kalangan guru, kakitangan sekolah dan staf sokongan sekolah sebagai persediaan pembukaan sekolah kelak. Pelaksanaan ini dipantau secara bersama oleh Pejabat Pendidikan dan Jabatan Kesihatan di peringkat negeri serta daerah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM nafi dakwaan kerajaan sudah beri kebenaran untuk rentas negeri dan daerah bagi mereka yang lengkap menerima dos vaksin COVID-19 seperti yang tular di media sosial. Ia merujuk kepada kenyataan petikan video yang disiarkan berita 1 April lalu yang telah disunting. Dalam satu kenyataan, Pasukan Respons Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM memaklumkan video yang disunting itu kemudian disebar melalui WhatsApp untuk mengelirukan orang ramai. Sehubungan itu, orang ramai diminta membuat semakan di media sosial rasmi untuk mendapatkan maklumat terkini yang sahih. Ini berita baik untuk lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM. Universiti Segi menawarkan program asasi percuma kepada golongan terlibat dalam usaha membantu pelajar terbabit memulakan perjalanan akademik mereka. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, universiti berkenaan memaklumkan inisiatif itu dilaksanakan bagi meningkatkan aspek pendidikan dalam pembangunan masyarakat ketika negara masih lagi bergelut dengan penularan jangkitan COVID-19. Segi komited membantu pelajar yang memerlukan sokongan sosial dan kewangan. Justru program asasi percuma itu akan menempatkan pelajar dengan beberapa langkah awal. Inisiatif program asasi percuma juga sebahagian daripada perjalanan program ijazah sarjana muda dalam mengenal pasti potensi pelajar. Program asasi ini juga akan memberi peluang kepada pelajar untuk mengikuti laluan artikulasi yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk pengajian di peringkat sarjana muda. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan Selamat Hari Sarawak 2021. Ujarnya sambutan tahun ini pastinya amat bermakna kepada rakyat Sarawak kerana 58 tahun lalu, negeri bumi Kenyalang itu secara rasmi mula ditadbir oleh anak Sarawak sendiri. Menerusi hantaran di laman sosial Facebooknya, Tan Sri Muhyiddin juga melahirkan keyakinan Hari Sarawak akan tetap diraikan dengan penuh makna mengikut cara dan konsep tersendiri. Walaupun tanpa aktiviti bersemuka dan berkumpul ekoran pandemik COVID-19. Buat kali kedua, Hari Sarawak tahun ini yang memilih tema Sarawak Gemilang untuk Semua disambut secara hybrid. Dan sambutan akan diadakan di Dewan Undangan Negeri Kuching bermula 8.30 malam ini dan terhad kepada 100 orang tetamu jemputan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat. Ia berikutan Sarawak masih dalam fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Kejayaannya didorong pendedahan dan pergaulan bersama masyarakat luar selain patuh terhadap ibu bapa dan guru. Itu amalan pelajar masyarakat orang asli dari SMK Datuk Sulaiman Batu Pahat Johor yang cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM baru-baru ini.
Intan Nur Hidayah Lim, 20 tahun dari suku kaum Jakun, mengakui bukan mudah untuk menggapai kejayaan 4.0 purata nilai grade keseluruhan PNGK dalam STPM. Anak kepada bekas kakitangan Jabatan Orang Asli Johor ini berkata, dia tidak menyandarkan harapan tinggi. Susulan terpaksa berdepan pelbagai rintangan, terutamanya kemudahan internet untuk mengikuti kelas PDPR secara dalam talian. Namun hasil dorongan bapanya, Lim Abdul Rahman, usaha keras itu akhirnya membuahkan hasil luar dugaan. Rasa kejayaan saya adalah dengan menghormati ibu bapa, guru-guru dan suka bercampur dengan masyarakat luar, taat kepada agama. Itu adalah kunci kejayaan saya. Intan berharap dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi di institusi pengajian dalam negara bagi membolehkannya membantu masyarakat orang asli yang sedikit ketinggalan waktu ini berbanding kaum lain. Memilih naskah karya sastrawan negara Usman Awang nyata membawa tuah untuk Muhammad Afiq Hairil Anwar. Dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pekan Nanas Pontian Johor itu memilih sajak berjudul Balada Langit Tua Manusia Sengketa untuk muncul johan pertandingan deklamasi sajak peringkat negeri Johor. Pertandingan ini adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Muhammad Afiq menewaskan Afika Izati Muhammad Zaim yang berada di tempat kedua. Dengarlah lantangnya suara dari angkasa di lagu angin dari awan bersabda di bawah sinar dari bulan berhibah. Di bumi ini manusia sengketa, timah hitam dalam pecahannya berbara, merah darah hanyir melangir, air mata dalam regukan hati terluka. Afika Izati dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tun Habab Kota Tinggi juga membawakan sajak yang sama seperti Muhammad Afiq, Balada, Langit Tua Manusia Sengketa. Muhammad Shah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Teluk Kerang Pontian mendeklamasikan sajak karya Jasni Matlani bertajuk Haruman Seribu Mawar. Pemenang tempat pertama membawa pulang wang tunai RM350, naib johan RM300 dan tempat ketiga RM250. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan 3 tips mudah pengajaran kemahiran menulis dengan kaedah yang betul, kreatif dan menyeronokkan. Tips yang pertama, gunakan alat tulis yang besar bagi memudahkan murid-murid untuk menggenggam. Tips yang kedua, ajar murid-murid untuk menulis nama penuh mereka dengan menggunakan huruf besar dan juga huruf kecil. Tips yang ketiga, elakkan penggunaan buku. Sebaliknya, guru-guru boleh menggunakan bahan alternatif lain seperti tanah liat, kayu aiskrim, warna air dan sebagainya untuk membantu menarik minat murid-murid untuk mempelajari kemahiran asas menulis. Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu bercadang untuk membuat pengelasan dan penarafan bintang terhadap perkhidmatan rumah bot di Tasik Kenyir, Hulu Terengganu bagi merancangkan semula sektor pelancongan di Tasik Buatan Manusia itu. Dan pengelasan penarafan bintang itu termasuk pemeriksaan semula pakej harga yang ditawarkan pengusaha yang akan dibuat berdasarkan jenis dan keluasan rumah bot. Ia bertujuan supaya pelancong tidak terbeban dengan harga pakej terlalu mahal dan mewujudkan situasi menang-menang agar pengusaha rumah bot tidak mengalami kerugian. Terdapat hampir 120 pengusaha rumah bot di Tasik Kenyir. Setiap rumah bot yang dibina berbeza-beza dan pakej yang ditawarkan juga sama. Ada rumah bot mewah bertaraf 5 bintang dan ada juga bertaraf 1 bintang. Kita akan buatlah, tapi sebab dia ada prosedur-prosedur dia, tidak sama dengan hotel yang ada 2 bintang, 3 bintang, 4, 5 bintang.
Tapi perkara ini kita akan buat kajian baliklah untuk lebih menambah baikkan lagi insya-Allah. Dan saya yakin bila dibuka rentas daerah saja bukan negeri, kalau negeri lebih baik, Kenyir akan menjadi tumpuan orang sebagaimana dulu. Pengusaha rumah bot turut menyambut baik cadangan itu berikutan lebih setahun pendapatan mereka terjejas. Insya-Allah, tengoklah, tengok berapa harga dia letak tu. Kita insya-Allah tak ada masalah. Kita boleh terima. Kalau kerajaan negeri buat, kita boleh terima. Tak ada masalah. Januari lalu, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah mengisytiharkan Tasik Kenyir sebagai Tahun Melawat Kenyir 2021. Bagaimanapun, sehingga ke hari ini, tasik seluas 260 km persegi yang terdapat 340 pulau kecil itu menjadi sunyi sepi tanpa pengunjung berikutan pandemik COVID-19. Malam Anugerah Wave Awards 2021 yang berlangsung baru-baru ini mengiktiraf bakat-bakat baharu dalam bidang seni. Acara anjuran Fakulti Filem Teater dan Animasi UiTM Cawangan Selangor itu turut mendapat kerjasama Yayasan Hasanah serta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS dengan barisan juri diketuai komposer dan pengarah terkenal Datuk Yusri Abdul Halim dan koreografer berpengalaman Pat Ibrahim. Malam Anugerah Wave Awards berlangsung secara maya pada 9 Julai lalu menerusi YouTube Vita TV. Ia memberi penghargaan kepada pemenang pertandingan filem pendek dan tarian dengan tema Unleashing Creative Wonders. Filem Dark Arahan Afan Rosdi dari UiTM dinobatkan juara pertandingan filem pendek kategori IPT. Tempat kedua dan ketiga jadi milik peserta dari Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau dan IACT College. Filem Penyiasat Malam Arahan Bin Filem diumum pemenang tempat pertama bagi kategori terbuka. Manakala tarian Apalit Membumi dan Sembat Different diangkat sebagai pemenang kategori tarian terbuka. Kesemua pemenang menerima hadiah wang tunai berjumlah RM33,000, sijil dan trofi. Turut diumumkan penerima anugerah pilihan khalayak Yayasan Hasanah dan FINAS dengan lebih 200 penyertaan Wave Awards telah mencipta sejarah sebagai IPT yang berjaya menganjurkan program berskala besar dalam situasi kritikal dan sukar. Sukan Olimpik Tokyo 2020, seramai 18 bekas atlet murid dari Sekolah Sukan Malaysia SSM akan membawa cabaran negara di temasya itu. Antaranya persorangan lelaki badminton negara Lee Zijia Farah'en Abdul Hadi bagi acara gimnastik Nordapita Sabri, acara terjun dan Shakira Mushahir bagi acara memanah. Dan Lee Zijia ialah pelajar Sekolah Sukan Bukit Jalil manakala Shakira Mashik merupakan pelajar Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, Sekolah Sukan Malaysia Pahang dan Sekolah Sukan Bukit Jalil. Esok Shakira, anak kelahiran Felda Medoy di Segamat ini akan turun bagi pusingan awal memanah individu wanita kategori recurve. Atlet berusia 21 tahun ini mula diperkenalkan kepada acara memanah oleh abangnya dan menjadi atlet memanah wanita ketiga negara yang layak ke Sukan Olimpik. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin turut menitipkan kata-kata semangat untuk atlet yang bertanding di laman Facebooknya. Jepun tetap menjanjikan upacara pembukaan yang gemilang malam esok sekalipun berdepan suasana yang agak sunyi di dalam Stadium Olimpik buat pertama kalinya berikutan larangan penonton. Selain perarakan kontijen bertanding dan persembahan bunga api yang sentiasa menjadi tradisi, negara matahari terbit itu juga difahamkan akan menyajikan kelainan tersendiri. Ketika ini, Jepun giat melakukan persiapan terakhir menjelang upacara pembukaan Sukan Olimpik 2020 yang dijadual berlangsung di Stadium Olimpik Tokyo esok. Sekalipun tidak akan disertai penonton berikutan kebimbangan wabak COVID-19, Jepun tetap sedaya upaya memberikan yang terbaik demi imej temasya sukan paling berprestij itu.
Antara kelainan yang cuba ditampilkan adalah menerusi pertunjukan aerobatik daripada tentera udara Jepun di mana mereka akan membentuk 5 bulatan atau Olympic Rings. Ia akan menjadi tarikan utama peminat sukan di seluruh dunia yang akan menghasilkan upacara pembukaan temasya itu secara dalam talian. Maharaja Naruhito dijangka akan hadir dan beliau selaku penaung kehormat Olimpik Tokyo turut dijadual merasmikan upacara pembukaan itu. Apapun perasaan bercampur baur tetap dirasai peminat tempatan yang sudah mendapatkan tiket lebih awal. Paling menyedihkan ada yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin semata-mata mahu menyaksikan upacara pembukaan. Untuk rekod, ini kali kedua Jepun menjadi tuan rumah temasya Olimpik selepas kali pertama pada 1964. Pelajar Kolej Komuniti muncul juara kejohanan Isukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM FIFA 21 Challenge. Pemuda dari Pulau Pinang itu membawa pulang wang tunai berjumlah RM5,000. Muhammad Saiful Mukit, 22 tahun yang mewakili pasukan Pulau Pinang mengalahkan 2,048 peserta dari 13 negeri dan 3 peserta dari wilayah persekutuan pada kejohanan akhir yang dianjurkan secara dalam talian. Naib juara milik peserta dari Putrajaya, Muhammad Adli Ilyas yang meraih hadiah RM3,000. Manakala Muhammad Imran Syarmi mewakili Melaka menduduki tempat ketiga. Saiful berkata dia mula bermain permainan FIFA sejak berusia 17 tahun lagi dan seterusnya bergiat aktif dalam sukan berkenaan menerusi pertandingan peringkat kebangsaan. Kejohanan SPRM FIFA 21 Challenge yang julung kalinya diadakan 1 Julai lalu dicetuskan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Azam Baki bagi mendekati kumpulan belia khususnya peminat isukan menggunakan platform ini bagi menyebar mesej anti rasuah. Bertemakan belia menentang rasuah, kejohanan secara dalam talian itu disertai 2,048 atlet isukan sebagai kesinambungan program PUBG Mobile Eye Challenge yang pernah dianjurkan oleh SPRM sebelum ini bagi mendekati kumpulan belia yang meminati isukan. Pertandingan diadakan dengan kerjasama tim Hug Esport Club yang menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM20,000 dan terbuka kepada semua peminat isukan dari seluruh negara. Paparan jambatan kardboard terapung di Rome, Itali mengakhiri buletin didik malam ini. Struktur seni setinggi 18 meter ini dihasilkan seorang artis dengan turut menggunakan balon helium. Saya Nualifah Ghani, salam hormat dan assalamualaikum.